Yo, balik lagi bareng gue Mr. Okto, sang amatir. Pada kesempatan kali ini gue akan memberikan sedikit informasi dan juga pengumuman. Dimana yang pertama adalah belakangan ini gue nggak live streaming lagi. Itu bukan karena gue nggak mau guys, jadi udah hampir seminggu gue nggak live streaming. Itu jujur bukan karena gue nggak mau, tapi karena gue nggak bisa. Nggak bisanya bukan karena waktu dan lain-lain, tapi karena YouTube-nya. Jadi di akun ini gue masih ada ya semacam hukuman atau banned live streaming yang sebelumnya itu sampai dengan tanggal 1 Maret. Jadi tanggal 1 Maret itu gue baru bisa, entah itu tanggal 2 Maret atau tanggal 1 Maretnya gue baru bisa live streaming di channel ini. Karena hal itu gue bikinlah channel OktoStream. Tapi baru sebulan channel ini jalan, ternyata ini yang gue terima. Ini yang gue terima, channel gue di delete tanpa sebab yang jelas, tanpa kejelasan. Gue udah coba untuk kontak, ternyata responnya pun tetap sama, tetap memutuskan untuk mensuspend ya. Jatuhnya mensuspend bukan membanned permanen, tapi mensuspend. Hanya sementara gue nggak tahu ini ditangguhkannya sampai kapan, disuspendnya sampai kapan, ya who knows lah ya. Yang pasti hanya waktu yang bisa menjawab ataupun dari pihak YouTube yang bisa menjawab. Gue pun nggak tahu ini karena apa. So karena gue orangnya gatel, gue coba untuk live streaming di Bigo Live. Bigo Live, Bigo Gaming. Nah ternyata itu hasilnya luar biasa patah-patah ya, dan gue tidak menikmati hal itu. Dan terakhir usaha gue adalah untuk live streaming ini susah ya. Terakhir usaha gue adalah gue bikin channel Twitch. So untuk sementara waktu gue bakalan live streaming itu lewat Twitch guys. Kalau kalian nggak tahu Twitch, Twitch itu sama kayak YouTube, dimana dia itu bisa upload video dan juga live streaming. Tapi sebenarnya dia awalnya itu untuk live streaming aja. Sekarang kalau nggak salah bisa untuk upload video juga deh. Cuma gue nggak tahu juga pastinya gimana. Gue juga baru di Twitch. Jadi bagi kalian yang mau ngelihat live streaming gue ini ya, sekali lagi yang mau aja, kalian bisa kunjungi ini guys. twitch.tv/vandraokto. Kalau ini berarti di atas gua ya, benar enggak sih? Ya benar, ada di atas gua sini. Ada di atas gua, twitch.tv/vandraokto. Ntar kalian langsung masuk ke halaman utama gua. Ketik lagi, klik tombol follow, nanti ada di ujung sini kalau enggak salah. Kalau follow itu gratis, kalau subscribe itu bayar di sini, tapi gua belum ada tombol subscribe-nya. Dan di sini juga ada tombol-tombol yang bisa kalian pakai. Contohnya yang pertama donate. Kalau kalian klik donate, kalian akan diarahkan ke tombol ke menu donasi. Jadi Twitch ini dirancang untuk donasi aja, dan kalau nggak salah di sini nggak ada iklan. Nah karena di sini nggak ada iklan, makanya yang diutamakan adalah donasinya guys. Jadi ini ya bagi kalian yang bisa donate, ya donate aja, itu pun kalau ikhlas, kalau nggak usah. Terus di sini ada link ke YouTube gua dan yang terakhir ke Instagram gua, ya standar lah, hanya pop up gitu aja. So mungkin itu aja, video ini singkat, sorry banget kalau misalkan bagi kalian ini nggak penting. Sorry banget, tapi ini menurut gua penting aja sih biar ada konten gitu. So guys, bagi kalian yang mau lihat gua live streaming atau mau nontonin gua live streaming, langsung ke channel twitch.tv/vandraokto. Saran gua kalau misalkan kalian pengen nonton, download lah aplikasi Twitch TV ini di Google Play ataupun di iOS juga ada kalau nggak salah. Kalian bisa langsung download, itu gratis. Jadi ini sistemnya kayak YouTube aja, ada aplikasi mobile-nya. Twitch pun ada, dan itu jauh lebih ringan daripada kalau kalian masuk webnya, karena Twitch ini termasuk web yang menurut gua berat ya. Tapi nggak tahu juga sih selera menurut gua sih. Dan satu lagi, bitrate gua nggak 1000 lagi guys. Bitrate gua udah 3500 karena gua udah upgrade internet. Jadi kalian jangan khawatir dengan yang burem-burem itu, nggak. Sekarang udah nggak, sekarang sudah kinclong coy. Ya lumayan lah, lumayan. Jauh lebih baik daripada sebelumnya. So mungkin itu aja. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa juga subscribe channel Vandraokto Ramon ini, karena gua akan terus update video baru, entah itu yang Q&A kayak gini. Ya udah, jangan lupa ya ini tonton yang belum nonton, atau Clash Royale ataupun yang lainnya, Minecraft, Raft dan lain-lain lah pokoknya ya. Jangan lupa juga untuk follow Twitch gua guys di twitch.tv/vandraokto. Follow gratis kok. Ya udah, mungkin itu aja. Gua Mr. Okto, salam amat.